Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so lama sangat kita tak jumpa. Okay, hari ni Abi ada sedikit masa dan Abi nak interview okay, kita punya student lesson L. Okay, so kalau anda boleh tengok yang kat depan-depan Abi ni kan. Okay, so yang ni adalah hasil-hasil jahitan kemarin. Jahitan kemarin. Okay, so ada kalau ikutkan semua ni ada 5 bag. 5 bag boleh tengok sekejap lagi. Okay, baik. Jangan lupa yang baru masuk tu tolong subscribe sikit. Okay, so boleh komen. Okay, baik. Kita nak temu ramah Azri. Okay, silakan Azri. Okay. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azri Muhammad Syukur. Saya dari Darul Stang. So, saya telah menghadiri kelas daripada Puan Awi. Saya memang minat menjahit tapi disebabkan saya tak ada siapa-siapa yang nak mengajar. Tiba-tiba saya scroll Facebook, saya jumpa kelas ni. Saya belajar cara untuk mengendalikan mesin ya. Itu adalah basic lah. Daripada tak reti kita nak guna mesin tu, alhamdulillah dengan orang kata bekat tunjuk ajar Puan Awi. Dan saya punya minat, saya boleh guna mesin tu sebaik mungkin dan dapat menghasilkan bag-bag ni lah. Ini hasil tangan saya sendiri ya. Okay, so ada berapa bag semua? Total ada 4. Okay. Cuba tunjuk satu-satu. Okay, yang ni ada 4. Yang ni pertama. Yang ni daripada seluar jeans kan? Daripada seluar jeans. Bahagian atas. Bahagian atas. And then kita buat jahitan lah untuk dia punya tali dia. Cuba kan? Galah sikit bagi nampak. Okay. Okay. Okay, so yang ni. Pertama ya. Alright. Okay, so satu bag. Okay, kemudian bag jeans daripada bahagian bawah pula kan? So yang ni nak bagi dekat wife kan? Yang ni nak bagi dekat wife nombor. Boleh bubur pampers anak ke apa semua kan? Okay, so dia cantik. Nampak tak tu design eh? Kaki seluar kita tempek je kat situ. Okay. Okay, so lagi. Okay, yang ketiga gunakan lace eh. Lace. Kita belajar juga cara untuk jahit lace. Okay, so cantik juga. Ini boleh bagi dekat mak betua. Bagi kat mak betua. Boleh kan letak terlekung dekat dalam tu eh. Okay. So ada lagi 2. Ada lagi 2. Okay, yang ni yang keempat ya. Ini boleh bagi dekat wife bubur apa? Alat makeup. Alat makeup. Alat makeup. Okay. So ada yang satu terakhir. Lagi. Yang terakhir yang ni. Boleh lah. Boleh isi macam-macam tu. Okay, baik Azri. So Azri rasa lesson L ni untuk memandu mesin ni adakah dia macam dia wajar, dia sepatutnya untuk newbie? Bagi saya sangat-sangat patut dan malah untuk mereka yang tak cekap pun saya rasa patut attend kelas ni. Sebab kita bukan sekadar belajar untuk guna mesin tu, kita belajar juga secara teknikal macam mana nak tukar jarum ya. Kadang-kadang ada problem lain lah, contoh benang tu terlekat ke kan. Okay. Kita belajar juga melalui kelas yang Puan Awi adakan ni. Yuran membebankan ke tak? RM berapa tau Yuran? RM150 bagi saya lah secara peribadinya sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat berpatutan. Sebab di samping kita dapat belajar cara guna mesin tu, kita juga dapat hasilkan ada nampak. Ini adalah dia punya result lah maksudnya. So berapa kita bincang tadi, berapa satu bag tu kita boleh jual balik? Kalau ikut bincang 50, tapi kalau saya nak jual 100. Okay. Sebab dia nampak rare kan, kita pakai seluar jean tau, dia nampak cantik lah. Seluar jean kan. Okay, so maksud dia kalau keseluruhan bag tu kalau betul-betul kita buat, kita jual, rasanya dah balik modal kan yuran tadi? Dah balik modal dah RM150. Okay. Jadi saya akan cubalah. Saya akan cuba post. InsyaAllah kalau kata laku,
saya akan cari lagi next project. Okey, boleh buat kan? Boleh buat insya-Allah. Okey, baik. So anda semua dah dengar kan dengar kan Azri cakap kan makcik-makcik kan opah. Okey, so kalau kata kita ada anak remaja lelaki kan, okey, bagi dia tengok video ni, macam mana dia nak survive hidup dia kan, kalau dia macam dia selalu cakap kan tak tahu nak buat apa kan, nak pi kerja dengan orang kan. So buat sendiri kan, cari satu kemahiran, so fokus. Fokus ya, jangan bagi dia banyak sangat. Kalau kata dia fokus dekat untuk macam beg ni, bagi dia buat yang ni dulu. So bagi nampak hasil. Dan kita mak-mak ni, kita tolonglah promote kan. Kita tolong promote, okay. Baik, so ada kata-kata terakhir. Boleh tak kita ajak remaja lelaki kat luar sana? Okay, dia sebenarnya Azri ni dah ada wife tau, ada anak seorang. Eh? Okay, tapi masih muda. So Abi rasa boleh kot Azri ajak adik-adik lain? Bagi saya lah, saya sebagai owner business, saya menjalankan perniagaan online pakaian wanita. Saya melihat industri fashion ni dia akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Memandangkan je lah sekarang ni semua orang nak cantik kan, nak berkongsi di media sosial. So saya tengok industri ini sebenarnya bukan terhad kepada wanita sahaja. Ya? Kalau boleh kenal tailor-tailor yang bagus, ada juga dalam kalangan mereka tu adalah daripada lelaki ya. So saya melihat ini ada satu potensi lah. Mana-mana adik-adik yang kalau nak berminat untuk mencuburi bidang ni, mulakan dari awal. Jangan macam abang dah lambat lah. Tapi itu bukan satu halangan. Sebab saya fikir kalau kita nak belajar ni, walaupun dah tua pun, kita kena belajar. Betul. Okay, baik. So terima kasih Azri. Ya, sama-sama adik. Okay, bye. Assalamualaikum.